Iya. Bagi Bu. Bu, bagi Bu. Tepat dulu, Ibu. Bu. Bu. Belum bisa dilakukan asesmen maupun investigasi apapun karena yang bersangkutan tetap belum bisa memberikan keterangan, hanya diam dan menangis saja. Bahkan tim LPSK bersama dengan psikolog maupun psikiater kan mencoba beberapa cara ya. Ada metode-metode psikologi atau psikiatrik yang coba disampaikan, itu juga tidak direspon oleh Ibu Putri. Dan ketika kami tawarkan apakah bisa permohonan keterangan ini ditulis, kemudian dijawab juga tertulis, itu juga tidak direspon. Jadi ya sampai sekarang kita belum bisa melakukan apapun, Mbak. Dan ini kan udah kita perpanjang ya, perpanjang masanya apa penelaahan dan asesmen ini. Kita sampai pada kesimpulan memang Bu Putri barangkali ya, tidak memerlukan perlindungan LPSK sebenarnya. Jadi saya juga tidak tahu untuk apa permohonan itu diajukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah minta pada tim penelaah untuk segera menyusun risalah dan diajukan ke rapat paripurna LPSK untuk segera diputuskan apakah bisa diberikan perlindungan pada Bu Putri atau tidak. Nah, kalaupun kita tidak bisa memberikan perlindungan, nanti kami akan sampaikan beberapa rekomendasi baik kepada Ibu Putri sendiri sebagai pemohon, kepada pengacaranya maupun kepada aparat penegak hukum berkaitan dengan permohonan ke LPSK maupun laporan yang bersangkutan ke aparat penegak hukum, ke polisi. Medcom.id, a part of Media Group Network.